Sebelumnya, Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyebut nama baru koalisi partai pendukungnya yaitu Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nama yang serupa dengan nama kabinet pemerintah ini dipakai karena koalisi akan meneruskan program-program pemerintahan Joko Widodo. Bersama Pak Erlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulhasan dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Menanggapi pergantian nama koalisi pendukung Prabowo Subianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan jika pergantian nama merupakan hal yang lumrah. Jarod meyakini pemilihan nama yang dilakukan koalisi pendukung Prabowo tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama PKB, Golkar, PAN, dan PBB menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ya nggak apa-apa, ya itu kan otonomi dari beliau, ya silakan saja. Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa beliau ya itu bukan ketua umum partai politik, ya. Jadi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik. Sudah jelas sekali itu ya.